masuk mobil ganti dulu, sepanggil yang punya tong kepingin. Bapak parkir motor harus rapi. Jangan yang nyalain saya. Iya, ya, harus rapi. Bapak parkir motor di situ, bukan di sini. Mobil yang termasuk lah maksakan. Tempat parkir mana? Ini apa ini? Ini punya orang, bukan tempat parkir, ini bukan. Ya kenapa? Ini juga punya umum. Bapak parkir di sini motornya. Punya orang ini. Ya gak apa-apa, parkir. Dari tadi keliling jualan pisang sudah sangat lemah. Kayaknya jualannya tidak laku. Langkahnya sudah goyah banget. Tuh, lihat langkahnya. Sudah goyah banget. Lihat tuh langkahnya sudah goyah banget. Ya, Pak. Bapak. Bapak. Hey. Bapak jualan apa? Jualan pisang. Dari tadi Bapak saya lihat keliling gak laku? Enggak, dari pagi. Dari pagi? Iya. Bapak biasa jualan pisang atau gak biasa? Ya, tadinya saya jualan PY. Sekarang Bapak yang orang pisang. Pleret ya? Ya, sekarang jaga jualan pisang. Bapak yang orang pleret? Ya. Yang dulu pernah saya bantu? Iya. Gak pakai modal. Gak pakai modal, terus modalnya ya, kemanain? Ya, 1 tahun. Wow, waktu itu masih baru, Pak. Modalnya ya, kemanain? Waktu dulu 4 bulan puasa. Oh, dulu bulan puasa ya? Bisa mingguan lagi ke lebaran. Ke lebaran, terus? Saya pun dapat milik waktu dulu, teh. Saya maju milik. Dikit ke depan, Pak. Maju, ya, maju. Ya. Maju. Nah, terus modalnya dikemanain? Ya, aku saya, teh, Pak, di situ, teh, saya udah tahu jangka 3 hari. Jangka 3 hari, ya. Ada yang, wah, Bapak Rakim yang ketemu jeung Bapak DPR Bapak Haji gitu. Mulai jadi gitu. Jadi udah tahu saya Bapak Abah teh langsung ngamplok-ngamplok ke anak yatim. Loh, Bapak bisa, ini kan bisa mencapai 300.000 langsung Abah teh aya ngiriman yang ke orang tua yang udah Pak ngantunkeun. Bapak itu kan dibantu untuk modal. Iya. Membantu orang lain tuh benar. Iya. Tapi bagi mereka yang punya kemampuan. Iya. Terus kemudian kalau uang modal Bapak dibagi-bagiin ke sana kemari tidak dibuat untuk modal, Bapak dampaknya begini, jualannya susah lagi. Iya. Makanya sugane dapat milik lagi, mentak anak yatim masih iya. Langsung maca kulhu, ngirim arwah yang ka itu, yang ka orang tua udah ninggal gitu. Ngirim arwah ke karubun. Iya, ke karubun. Iya. Kan uangnya cukup untuk modal Bapak. Iya. Oleh Bapak dibantu ke anak yatim. Iya. Terus uangnya lagi dipakai selapta. Iya. Untuk arwah karubun. Iya. Iya. Selamatan itu bagi mereka yang punya. Yang itu. Bagi mereka yang nggak punya, nggak usah. Ya, tadinya nggak kirim pagi itu saja kayak saya. Iya. Sering bikin selamatan nggak apa-apa karena di saya ada. Iya. Tapi kalau di Bapak terlalu sering bikin selamatan, Bapaknya malah nggak selamat. Iya. Ya, ntar saya keliling saban hari, ya, Bapak jualan pisang. Iya, untuk berharap belas kasihan lagi. Iya. Itu nggak baik. Harusnya kalau uang dari saya digunakan Bapak untuk modal, iya. Jualan penyek lagi, mungkin jualan Bapak udah mati. Iya. Ini kan sekarang waktu kan Bapak dari pagi muter-muter nggak laku. Saya udah perhatiin Bapak udah 3 jam, Bapak. Iya. Saya tadi lihat Bapak di sana, depan stasiun Bukit.
masuk ke gang. Sekarang putar lagi ke sini. Iya. Jualannya karena bapak nggak biasa jualan pisang. Iya. Jualan pisang nggak begini caranya. Jadi akhirnya nggak ada yang beli. Iya. Nah, sekarang bapak jadi tambah susah atau tambah senang? Tambah susah. Ya, namanya jual. Iya, Pak Haji, iya. Dikasih buat modal, dibagi-bagi. Iya. Iya. Itu karena terletak apa udah Pak ada yang ngasih Abah ini punya milik gitu. Tapi ingin ada kembalian. Iya. Karena niat bapaknya memberi ingin ada kembalian, akhirnya enggak ada kembalian. Iya. Coba kalau niat bapaknya memberi tidak usah ada kembalian. Iya. Bapak mengeluarkan uang. Iya. Itu kayak dagang. Iya. Sedekah kayak dagang. Heeh. Sedekah memberi karena bapak ingin ada kembalian. Iya. Itu kan dagang, Pak. Ya kalau sedekah enggak usah berpikir kembalian. Iya. Kalau berpikir kembalian bukan ibadah, namanya dagang. Iya. Harusnya uang bapak itu digunakan untuk modal dulu, nanti ada lebih digunakan untuk memberi orang lain lebih. Iya. Kalau uang modalnya diberikan semua pada orang lain, iya, dengan harapan bapak bisa nanti dapat imbalan, iya, amal hari ini juga bapak dapat, ya bapak buktinya malah nggak dapat. Ya kan bapak susah kali ya? Susah. Bapak udah 4 jam loh nggak ada yang beli. Iya. Karena bapak bukan spesialis tukang pisang. Bapak tukang gorengan. Sekarang bapak kenapa nggak jualan gorengan? Itunya yang bikinnya susah, mahal minyak, benar. Ya iya, ditanya. Berarti kan bapak mendagangkan dagangan orang. Iya. Coba kalau uang bapak itu digunakan untuk modal, ini pisang punya siapa? Punya orang lain, bukan punya bapak kan? Punya, bukan. Jadi bapak mang dagang kenal. Bapak mang nggak punya modal sama sekali nggak kan? Nggak punya. Padahal uang yang dari saya dulu itu kalau untuk modal jualan cukup. Iya, makasih Pak Jiro. Sekarang susah bapak. Bapak susah mempersusah diri sendiri. Iya. Karena bapak tidak amanah. Iya. Diberi bantuan bapak untuk modal, oleh bapak uangnya dibagi-bagi kan kayak bapak orang kaya. Iya. Jadi Pak Abah teh waktu dulu teh wah kasih ada yang rezeki jente. Oh, ada rezeki. Pesan saya buat Bapak untuk apa? Untuk modal. Kalau rezeki dari saya 1,5 juta misalnya. Iya. Ya dikasihin 10% boleh. Dibagikan untuk anak yatim 10%. Iya, 150.000. Iya. Sisanya untuk modal. Iya. Ini mah oleh Bapak uangnya dibagikan untuk anak yatim, ya bener bagus, tapi kurang tepat. Uh-huh. Kemudian uang sisanya oleh bapak pakai selamatan, kan tujuannya untuk modal. Sekarang bapak lebih susah. Ketemu saya dulu bapak lebih sehat. Iya. Sekarang bapak lebih nggak sehat. Iya. Bapak lebih capek. Karena jualan goreng yang mati. Iya. Kemudian jualan pisang modal orang. Iya. Padahal jualan pisang bapak modal 500.000 itu bisa punya satu tanggungan pisang yang baik. Iya. Sekarang muter-muter nggak laku. Nggak laku aja. Iya makanya. Bapaknya mempersusah. Bapaknya jawab bulan puasa. Karena niat bapak jualannya ingin dikasihan. Bukan jualan profesional jual. Harusnya bapak jualan niatkan untuk berjualan. Bukan jualan untuk orang iba lihat bapak. Nah ketika orangnya tidak tersentuh hatinya tidak ada yang iba. Bapaknya repot. Iya. Makasih Pak. Saya dari tadi liatin bapak, saya perhatiin masuk gang. Ternyata saya keluar masih bapak juga. Kumaha tuh bapak. Iya bapaknya menyusahkan diri sendiri. Kadang dia pincap ibu teh. Ibu naon? Ya istri abah. Jualan jenah. Kemarin mah ngomong balik maghrib buka di naelep. Ada yang beli. Iya. Gak dapat duit. Sekarang berangkat lagi ada itu cek yang punya pisangnya Mang Karmidong. Langsung jualan lagi Pak Para Kim jadinya. Ada yang beli. Iya. Bapak. Iya. Lagi kumaha. Makanya hidup teh harus amanah biar bapaknya enggak susah. Iya, Pak. Gitu bapak. Tapi kalau dalam kategori bapaknya bikin susah diri sendiri. Iya.
tidak memanfaatkan amanah dan saya. Kayak bapak ini kan bapak sakit kan? Iya sakit. Iya. Sakit? Iya sakit apa? Sakit. Itu. Kaki. Coba bapak kalau gini. Bapak waktu itu modal dari saya dipakai untuk modal bapak jualan. Bapak jualan keliling sampaiin modal dari Pak Deddy. Tempatnya di mana? Bisa saya postingin. Ya, bapak ya. Lagi jualan di mana? Iya, iya. Nanti orang pada beli ke tempat bapak, misalnya ya. Jadi maju. Sekarang abah ikut mobil yang di belakang sama anak-anak. Iya, iya. Nanti ya. Saya hari ini sama abah, saya hanya beli pisang abah sesuai harga. Iya, iya. Saya tidak akan ngasih lebih. Iya. Karena abah waktu itu dikasih titipan untuk modal, abah tidak melaksanakan. Iya, iya. Saya hanya beli sesuai dengan abah punya pisang saja. Iya, iya. Ya. Iya. Abah menyanyiakan amanah yang saya berikan. Iya, iya. Sayang abah. Iya, iya. Ya. Ya. Nanti ikut sama mobil. Iya, iya. Ya. Ya, makasih ya, Pak Dika. Oke, abah, dia bawa. Ya, paket. Ya. Ulah dibagikeun deui, moal. Naon sababna? Ayeuna komo waktuna lebaran. Babagi teh jang nu beunghar. Ulah jang babagi mah duit untung dibagikeun, lain duit modal dibagikeun. Ya cau hargana sabaraya? Harga teh teh. Harga sesuai. Harga sesuai teh ngajual teh ka 50-an. Naon? Nya cabut teh sasikat teh. Itu sabar sikat ya. Iya mah meureunan hiji, dua, tilu, opat, lima, genep deui. Alhamdulillah ya, ya ku abah ditarimakeun. Di bapak bisi besar sareaya. Apa-apa. Di sini sudah goreng bisa kan? Bisa. Papangih deui jeung abah gitu. Enggak, tapi abah teu meunang deui. Duit modal dibagikeun. Ya, ayo nama. Ya teh geus dibere duit modal kurang. Ayo nama jadi perhatian. Oh, duit teh dibagikeun ke budak yatim terus pake hajat. Ya. Kuring mayar sesuai. 300 ya. Bayar 300. Ya. Ieu mah jang bakal barang. Nya, nuhun Pak Ji. Teu dilebihan deui. Pak Ji sing di abah di mana? Sing di panjangkeun yuswana, sing di tambah-tambah milik rejekina. Sing abah ngadoa, sing di sehatkeun ka keluarga. Abah ngadoakeun ka kuring alus, ka doa abah. Teh nu pak alusna pake duit sorangan heula. Ya. Cara supaya rejekina loba lamun aya amanah laksanakeun. Tong wa ka hajat aya can boga untung. Nya. Oh iya balik bisa. Karena oh iya bisa balik. Bisa. Ke bawah mah. Dipanggul. Jadi antar kusir dan antar kendan. Ke mobilnya ala peleret. Ala peleret. Kita antar kan. Bos, mah ini lebaran apa? Ya. Buka segala ayam minyak kue. Ya. Bos, lengkap. Ya. Lebaran kue mudah-mudahan sih ketemu deui. Oh, amin. Oh, sing amrok deui. Banyak. Oh. Bapaknya pensiunan Pemda? Ya. Tahun sabaraha? 2014. Berarti habis bupati? Ya, masih membuat bupati. Oh, terakhir di mana? Terakhir lagi kali ya pensiunan. Di kelurahan? Iya. Kelurahan Masaha? Bababan. Hah? Bababan. Kelurahan Bababan? Bababan ke memang jadi sekcam? Memang jadi sekcam? Iya, sudah jadi sekcam. Budak seberiji? Tilo. Tilo, ya ke seberapa? Ya ke hiji. Ini yang pertama. Iya. Sekolah di mana? Abdi menantu na. Oh menantu. Budak KWW berarti budak ya, abah mah. Pasti gelis budak na. Abah na kaset soal nama. Dama di mana? Abdi ngawulang. Di SMK Negeri 2. Terus PNS? Saja. Masih kene? Konon? PTT? Honor provinsi ya. Honor provinsi. K3 masuk? Tajan, K3, P3. P3K. P3K. Tajan. Lulusan kuliah mana?
Abdi di Unpad. Jurusan? Administrasi bisnis. Oh, di administrasi bisnis jadi ngajar. Kunaon teu usaha? Pulang. Kamari ti abah teh geus di mana? Lagi betulin motor, aki ngecas aki motor. Di? Kayaknya di sebelah. Sebelah. Parkir motor didinya. Motor didinya. Waktu ngobrol-ngobrol jeung tukang aki motor, ada suara motor. Gublak. Tengah jalan. Lihat, oh di tengah jalan. Oh itu motor salah, motor Abi itu maksudnya. Oh, goler. Padahal belah itu lega tempat parkir. Sakede. Itu kebiasaan. Di urang kebiasaan mun eureun motor atau eureun mobil sakedap heula. Mungkin setiap jelema datang sakedap. Jadi sakedap, dua kedap, tilu kedap jadi loba. Cenah naon lah. Ampura kamari supir kuring agak serik motor abah. Nya istilah kumagung ada kecelakaan mah ya. Sangat pengen gitu. Tenang aja. Saya mah biasa di pasien jengil mama. Tenang makanya. Iya, apunten ya. Iya, atuh nanaon. Bapak kemarin emosi mudahnya. Iya. Sarang kan kedah nama tekedah gitu mudahnya. Saya nama gitu. Saya tujuannya itu sekarang adalah mengklarifikasi. Yang pertama, abah itu pensiunan pegawai pemerintah Kabupaten Purwakarta. Pada saat pensiun, saya masih menjabat bupati, kan gitu loh. Nah, saya karena abah pegawai kelurahan kan tidak kenal wajahnya. Gitu. Abah juga mungkin lagi lupa wajah saya kemarin, karena pakai topi digini kan. Jadi sangkana ABG, gitu. Terus nuka dua, abah meremotor ngagubrag, ruas. Gak ada masalah, justru klarifikasi. Jadi saya hari ini tujuannya tidak ada tujuan apa-apa kecuali klarifikasi. Saya mobil lewat, motor abah kegesrek, yang nyopirnya kan bukan saya, sopir ya. Kegesrek sopir saya, itu motornya sampai jatuh, saya mohon maaf. Iya. Gitu ya, Pak ya. Dan kemudian juga saya meminta sopir berhenti. Eureun tuh motor-motor ngagubrag. Cek saya teh. Begitu eureun mau geus naik turun kuring teh eureun, diketok kan jadi reueus. Naon ieu teh ketok? Gitu kan, gitu. Sebenarnya saya tuh mau turun, Pak, mau ngebenerin motor karena saya enggak biasa begitu. Mau turun, apa keburu ngetokna tarik. Begitu tarik kan refleks dibuka orang, naon ieu teh, salah serangan. Jadi abang ngilu nyorongot deui. Cenah naon. Abah saha namina teh? Bahtiar. Bahtiar, enggak apa-apa. Dia saya kasih tahu ya buat semua warga net, para pengikut saya, abah ini dengan saya enggak apa-apa. Namanya juga di jalan lagi bulan puasa. Jam 10, jam 11 pas lapar-laparna. Enggak ada problem apa-apa. Apalagi dulu pensiunan di sini, pensiun golongan sabaraha terakhir? 3D. Mayan 3D. Kasih itu nak. Di kelurahan nak Kaur. Ya, kasih. Kaur naon? Kasih Kesa. Oke, Kesa. Kesos. Di kecamatan mah Kaurin. Kesos. Di kelurahan mah? Bukan kasih. Kasih. Bukan Kaur. Kalau kasih. Yang dulu Kaur. Oh, Kaur mah di desa. Di desa. Abah teh kasih. Terakhir. Terakhir. Pensiunan menang seberahin nasa bulan. Golongan tilu deh teh. Tilu. 32 3.200.000 itu yang masalah gak ada apa-apa. Justru ini klarifikasi pada saya, publik agar gak apa-apa bising ke ambak, kabe ulah amek saya yang salah. Ini kan klarifikasi pak, saya sama abah gak apa-apa, saya juga mengaku salah. Gitu loh, gitu loh pak, saya juga ngaku salah, ngaku salah sopir saya tidak hati-hati. Gitu loh pak, gitu untuk yang masalah, justru untuk dijelasin pada publik, nggak ada masalah apa. Jadi abah teh tuwuh ke saya kamari, saya ke tuwuh ke abah. Padahal urun anak buah ketika saya jadi bupati ini saya salah juga, tidak hafal sama abah anak buah saya. Gitu. Akhirnya sama poin naon. Naon poin lah. Tapi meren, ay galak mah tiba heulanya. Itu pak gitu. Karakter. Enggak tegas gitu. Saya segalas sama tegas gitu. Tegas. Enggak apa-apa, justru saya sampaikan ini sengaja saya ngundang klarifikasi disampaikan kepada publik. Saya sama abah Bapak
Bahtiar. Bapak Bahtiar tidak ada apa-apa. Dia itu adalah staf saya ketika saya jadi bupati. Dia kasih kesos di kelurahan Nagri Kaler. Anak buah lurah Baban. Jadi Yesus clear supaya untuk jadi masalah. Jeung teu jadi masalah. Itu. Jadi abdi hampura sakali ini apa? Salam para. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kolot kan halus dari manjang silaturahmi mungkin itu mal apal jadi anak buah dan nyala belum deh mobil anak buah nggak suka incu Chan dua dari sini satu jadi dua angka dua apa uang jadi PNS budak nyat di perusahaan di mana kerjanya perusahaan di Cempaka di Cempaka di mana perusahaan apa? Astra ya, Astra. Brixton. Hah? Dulu mah Brixton. Oh, Brixton. Perusahaan ban. Iya. Jadinya hiji. Hiji deui. Ya, jadi belum kerja. Ada pengalaman. Sekolah di mana? Udah beres keluar, udah kuliah, tapi enggak mau dilanjutin kuliahnya, enggak mau dilanjutin sekolah. Nah, lagi cari kerja biasa. Mesti cari kerja satu lagi. Lurah Baban nya. Kasih kesempatan sama apa? Sama Pak Jainal. Masalahnya Pak Jainal Arifin. Arifin, camat. Bukan, lurah. Lurah Lai Paruslan. Hah? Lai Pengantun Genda. Hah? Nu orang suka mulia, Pak. Nu gemuk, jauh badannya. Jainal Arifin. Maha Arifin. Ya teteh, Adina. Amaruslan Adina. Nu maot. Mau maot. Oh. Mama jeung eta sarangna. Eta lurah mana harita? Negeri Kaler. Negeri Kaler. Oh, pernah lurah Negeri Kaler juga. Negeri Kaler, mohon. Bapak Bupatina. Mohon. Panu sok oh, kayak tentang komandan sok disawat ke bapak. Oh, sering di. Oh, Jaina Arifin. Ya, Arifin mohon. Ujang kong badak. Iya, maot. Andalemi mohon. Andalemi. Andalemi. Lagi tuh ya mohon. Oh, alila jeung bapak. Ada 5 tahun mereka. Bareng. Karir dari mulai golongan sabaraha, Abah? 2A. Lulusan ijazah? SLTA. SMA, SMA mana? Negeri 1. Oh, SMA 1. SMA 1 mau juara di pejabat tuh. Jadi nanti semua jadi pejabat. Oh, Abah mah teh kuliah teh barunya. SMA di golongan 2A. Pertama kerja jadi PNS di Pemda tahun berapa? 86. Terus sampai ke 2021 pindah ke kota. Kecamatan kota. Kelurahan langsung kelurahan. Asalnya di Kecamatan Pasawahan. Oh, pertama pegawai Kecamatan Pasawahan. Ya. Terus pindah ke Kecamatan Kota. Kecamatan Kota. Kelurahan. Negeri Kaler. Negeri Kaler. Ya. Terus di situ enggak pindah-pindah lagi. Enggak pindah-pindah lagi. Sampai jadi kepala seksi. Yang dari sana juga udah jadi kasubsi waktu di Kota. Oh, di kecamatan, kecamatan kasubsi berarti eselon 3B. Iya. 4B. 4B. Ke sini jadi ini 4B. 4B sama kan geser. Kalau eselon 4B itu udah naon, udah makan ngejelaskan ke masyarakat ya. Kamari tepang, abdi ge mengakui supir abdi hapunten lepat, mohon maaf salah gitu loh, geser itu, saya juga sudah nyuruh supir berhenti kita betulin motornya, sok dibenerkan kuring mah begitu rek dibuk, kaburu ayo ngetok, ngetok na tarik ditambah keur lapar, sih kena maju nambak nyonya umur sabaraha? 62. Bapak umur sabaraha? 64. Bapak 64. Nyonya 62. Nyonya bukan pegawai. Alhamdulillah enggak apa-apa. Justru bagus kalau ini. Jelas. Clear. Gitu. Pokoknya mah hampura lah. Sekali ini hampura kakolot ya. Pan kolot, cara jangan urut anak buah gitu umur mah lebih kolot. Anak buah soten bulak buah soten bahola. Mana yang nama warga selalu jengkuring biasa. Itu. Kamarin udah boncengkan, teteh nyonya lain. Itu kamarin mah sendiri. Oh sorangan, sebentar ya awal dirinya. Lain nongora lain.
Ya mas ya. Bah, nuhun ya. Abdi sakali dihapunkeun ka Abah. Ya. Sing seap-seap ya, segera beli buburan. Ya. Ya. Kan tuh canak kan. Oh, buburan ya, Bah. Oh, siap. Oke. Saya canak gue. Oh, buburan, Bah. Bah. Iya, tambahan di motorna. Ya. Bising rek di omean meh halus. Nuhun ya. Ya, siap. Nuhun, nuhun. Ya, nuhun pisan. Ya,